Paguyuban pedagang mie dan bakso se-Jawa Barat mendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden 9 Juli. Dukungan itu mereka sampaikan ketika menghadiri deklarasi Indonesia Rumah Rakyat di Serang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Paguyuban pedagang mie dan bakso berharap jika Jokowi terpilih sebagai presiden, ia hendaknya menghidupkan komoditas peternak lokal. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi tergantung pada impor sapi. Sebab ketergantungan akan impor sapi dalam 2 tahun terakhir mengurangi pendapatan pedagang mie dan bakso hingga 30%. Paguyuban pedagang mie dan bakso se-Jawa Barat berharap PDI Perjuangan melalui Jokowi dapat merealisasikan janji-janji ekonomi kerakyatan. Jokowi bisa memperjuangkan rakyat kecil, khususnya pedagang bakso ya, yang ada di Jawa Barat dan umumnya yang pedagang bakso yang ada di Indonesia untuk menurunkan harga daging. Karena kami 2 tahun ini harga daging sangat melampaui harga patok.